Sementara itu, Edward Tanur selaku ayah Gregorius Ronald Tanur menyampaikan bela sungkawa serta permohonan maaf pada keluarga korban. Anggota DPR RI fraksi PKB nonaktif ini tak menyangka jika anaknya melakukan penganiayaan terhadap korban. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afrianti. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak kami untuk berbuat hal-hal yang di luar kemanusiaan atau di luar kebiasaan dia untuk mencederai.